Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni aku ada nak buat video tutorial cara tukar bateri iPhone 7 Plus. Bateri tu aku beli di Shopee dan berjenama Yobao. Yobao berkapasiti 3400 yang aku beli dalam RM50 lebih. Kalau korang nak beli, aku akan letak link dekat bawah, dekat description. Sebelum korang meneruskan video aku, korang jangan lupa like, share and subscribe. Dan kepada sesiapa yang baru datang ke channel aku, jangan lupa subscribe aku ke channel ni. Jom tengok cara aku tukar bateri iPhone 7 Plus. Okay you guys, ini ialah iPhone 7 Plus. 7 Plus, masalah dia ni ialah skrin dia. Skrin dia terkeluar. Kalau korang boleh tengok, tu skrin dia terkeluar. Apa yang menyebabkan punca dia keluar, masalah bateri sebenarnya. Bateri tu ada kembung sikit di belah bahagian bawah. Dia menyebabkan skrin terkeluar. Permulaan, kita macam biasa kena buka skru 2 biji bawah ni untuk tanggalkan skrin dia. Okey, dah lepas tanggalkan dua skru yang berada kat bawah ni, kita kena umpil sikit. Macam biasa kena umpil sikit untuk tanggalkan skrin dia. Okay, selepas selesai umpil, kita kena angkat skrin tu dengan perlahan-lahan. Lepas tu kita kena buka semua skru connection LCD tadilah. Selepas korang dah buka semua skru, korang kena umpil kabel yang melekat untuk skrin ni supaya skrin tu boleh buka dan mudah untuk buat kerja. Okay, selepas korang dah lepaskan semua kabel skrin, korang bolehlah cabut pelan-pelan LCD tu. Dan ni dia keadaan dalam iPhone tu. Kalau korang boleh tengok, sekarang ni untuk proses untuk buka bateri. Tapi sebelum buka bateri, kita kena buka dulu taptic dekat bawah bateri tu untuk memudahkan kita buat kerja. Okey, selepas kita tanggalkan taptic ni, kita bolehlah tanggalkan bateri. Kalau tak cabut taptic ni, boleh menyebabkan kesusahan untuk membuka bateri. Okey, proses untuk pembukaan bateri pun telah selesai. Dan ni dia bateri yang lama. Kalau korang boleh tengok dekat bawah tu kembung, kembung tu yang menyebabkan skrin tu terangkat sebenarnya. Dan ni ada satu produk bateri yang aku beli dekat Shopee, jenama Yobao, lebih kurang macam itulah nama dia. Kapasiti bateri ni ialah 3400, harga dia lebih kurang dalam RM54 lah. Kalau korang nak beli, nanti aku akan letak link kat description. Okay, first dalam kotak dia kita akan dapat manual book. Tapi dalam dia tertulis bahasa Cina. Lepas tu, dan ni dia punya stiker untuk lekatkan bateri tu. Dan ni dia punya bateri yang berkapasiti 3400. Dan ni dia punya stiker. Kalau korang boleh tengok, dia ada dua layer untuk lekatkan ke bateri dan ke phone. Thank you.
Okey, apabila bateri sudah dilekatkan ke phone, kita kena clipkan balik dia punya connection bateri tu tadi. Selepas korang dah connectkan balik dia punya connection bateri, korang bolehlah masukkan LCD semula untuk testing, tengok sama ada handphone boleh hidup ataupun tidak. Okey, kalau korang boleh tengok bateri memang 100%. Kira cun lah tu, tak ada masalah apa-apa tentang bateri. Bila dah semua kira dah cantik, kita boleh ketatkan lah semua connection yang tadi tu. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu, handphone ni dah hilang banyak skru dan aku carilah kat Shopee dan terjumpa iPhone 7 Plus memang full set skru dia, harga dia lebih kurang dalam RM4 lebih. Kalau korang nak beli, aku akan letak link dekat description. Jika sudah selesai mengetatkan semua skru, bolehlah tutup balik screen semua. Dan inilah hasil dia. Screen tu dah tak terkeluar lagi selepas kita tukar bateri baru. Sampai di sini saja video tutorial aku. Okay, kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa like, share and subscribe aku punya channel. Jika korang ingin menonton banyak lagi video tutorial, korang boleh komen dekat bawah. Okay guys, sampai di sini saja. Jumpa di next video. Assalamualaikum.